Wow, mapnya bagus banget teman-teman. Kita. Welcome to my office. Dasar bos genit. You're welcome, baby. Selamat pagi, bos. Pagi. Mau nanya nih, bos. Bos sudah makan belum? Sudah. Kenyang nggak? Lumayan. Nanti pas di kantor, saya disapa ya, bos. Bos, suaranya merdu. Halo, teman-teman. Welcome back to Games Sport, game channel Ultra White di Games Carry Boss 3D. Ini kan yang teman-teman mau. Banyak banget teman-teman yang pingin aku mainin game ini per saat pertama kali melihat iklannya ya. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Love at first sight. Wow. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja coba gamenya teman-teman. Aku baru install dan mudah-mudahan gamenya seru. Play. Wah. Itu bos kita teman-teman, tapi mukanya kayak kayak singa ya. Waduh, serem banget loh, matanya merah, rambutnya gimbal ya, terus hidungnya besar lagi kayak singa ya. Wah, jangan-jangan dia bertaring juga teman-teman. Ah, udahlah, langsung saja kita play teman-teman ya. New episode, play 6 level to unlock. Oh yeah, kita akan coba nanti ya. Tapi dia merokok teman-teman, tak baik untuk kesehatan ya. Yang ini kepleset. Kepleset ya, kepleset. Oke, langsung kita pilih level 1. This is not what I expecting. Get out of from here. Ini tidak seperti yang aku kira. Keluar dari sini. Tuan CEO adalah bos yang marah. Ia selalu marah. Ini sungguh memalukan. Tuan CEO selalu marah. Waktunya untuk memberi pelajaran kepada bos pemarah itu teman-teman. Langsung saja kita main teman-teman. Kayaknya kita bakal ngerjain si bos ini ya. Oke, kita mengumpulkan kartu pekerja teman-teman. Kartu identitas mungkin ya. Wow, mapnya bagus banget teman-teman. Ada orang lagi yang nunggu di situ. Oke, setting-setting dulu ya teman-teman. Gak perlu ketawa, kenapa harus ketawa? Oke, langsung saja. Sudah aku setting-setting. Oh, ya ada jejak kaki teman-teman kayak biasa ya. Langsung menang ini pasti. Cewek teman-teman ya. Cowok. Saya tak suka cowok. Ini teman-teman, Mr. Manager. Tekan E. Aha, reach to your desk by following footstep. Oh, ke meja kerja kita teman-teman. Ah, senang sekali dapat pekerjaan. Cewek yang tadi. Neng, permisi Neng, cantik gak ya, lihat mukanya teman-teman. Ya, pada mau lihat dulu mukanya. Kita. Welcome to my office. Time to make an impression. Review all these files and report to me in 15 minutes. Wow. Wah, kayaknya si bosnya mulai mempekerjakan kita dengan. Oh, masih anak baik-baik kita teman-teman ya. Kita masih mengerjakan pekerjaan yang dia perintahkan dengan sempurna. Tapi nanti kita kerjain dia. Hello. You look so beautiful today. Dasar bos genit. menarik. Oke, collect your file to on your desk. Oke, ambil teman-teman filenya. Wah, oke. Oh, itu teman-teman gambar kita tadi ya. Oke, langsung saja teman-teman. Wah, dia tadi. You can follow this map. This is you. This is your cabin. Oke, terus continue. Oke, kita bisa lihat map teman-teman. Ini meja kita yang di sini teman-temannya hijau ya. Lihat di mapnya teman-teman.
Oke, tak masalah. Ah, Neng yang tadi ya. Kita lihat mukanya ya, cantik atau enggak ya. Neng, isi Neng. Oma lewat. Hup! Wuuuh! Cuman hidungnya besar banget. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. Aha! Terus, ini kok merah-merah ya? Give it to the boss in the office. Kayaknya nggak apa-apa sih. Soalnya kita mau ngasih ke bosnya ya, teman-teman ya. Halo, Pak. Ini file yang Bapak minta. Tangan E. You are 15 seconds late. Be ready to work over the weekend. Get out of my office. Hanya telat 15 detik, teman-teman. Wah, belum tahu dia siapa kita ya. Oke. Okay. Ikan ini terus. Ini kita, oh nggak bisa gambar tuh. Now it's time to flirt with boss assistant. Get a flower and give it to her. Tapi sabar-sabar, flirt itu apa artinya? Main mata. Kita akan bermain mata dengan asisten bosnya teman-teman, yaitu sekretarisnya ya. Oke, go to the boss office. Apakah sekretarisnya lebih cantik daripada yang perempuan pertama tadi teman-teman? I don't know. Oh, stop. Oke, okay, wait for boss to pass, otherwise he will catch you. Oh, ini masih jam kerja teman-teman. Kita nggak boleh keluyuran ya. Tunggu bosnya lewat dulu, baru kita tancap gas. Oke, okay, udah. Check your connection, bubblehead. You are disconnected. Oke, kita mau main mata teman-teman sama sekretarisnya. Wow, lebih cantik. Halo Neng, gimana nih caranya get the flower? Oh. Oh, ambil flower, teman-teman. Ah. Bisa main mata sama cewek. Kalau yang sudah punya pacar nggak boleh ya. Kalau yang belum kayak aku masih boleh. Baca. Ambil satu tangkai saja. Hemat-hemat, teman-teman. Oh, kira bosnya, teman-teman. Ah, yang tadi ya. Eh, lu minggir lu. Gua mau ini. Thank you so much for this lovely flower. Oh, you're welcome, baby. Boss is coming. Get back. Oh, balik. Bosnya mau datang, teman-teman. Harus balik lagi ke kursi kita. Kalau enggak nanti kita ketangkep, dipecut kita. Dipecat maksudnya. Halo, Neng. Asik ya, bagus banget ya tempatnya. Oh, bosnya. Oke, kita sudah balik. I assume it's for me. No, from me. Ternyata kita di sini bisa kasih review ya. Aku nggak tahu ya teman-temannya. Biasanya di awal-awal game seru, tapi pas di pertengahan nggak seru. Penipuan biasanya. Gamenya seru untuk para jomblo cucok nih game. Hui. sabar teman-teman. Next. Iklan ini lagi. Oke, jadi kita maling-maling waktu, teman-teman. Kita What kind of people have you hired? They all are dumb just like you. Go to the cafe and get the burger. Oke, okay, kita makan teman-teman. Padahal ini lagi jam. Hati-hati ada bos kita teman-teman. Ini di mana tempat makannya ya? Go to the cafe. Aduh. Oh, cafeteria. Di map sana teman-teman. Ini kelihatan ya. Di sini teman-teman. Oke. Okay. Padahal ini masih jam kerja ya. Kita mau makan sudah ya. Pekerja yang baik yang kayak gini teman-teman. Tidak mematuhi peraturan. Ambil.
Reach to your desk, avoiding your boss. Oh, jangan sampai ketahuan bos kita, teman-teman. Kalau kita lagi makan, bos ada di sebelah sana. Tak tahu dia ya kalau kita lagi makan. Langsung berbalik kayak gitu. Wah, dia ngecek meja kita, teman-teman. Untung dia on. Perut kenyang, kerja pun lebih cepat. You did it. Finally. A sloth could do this in half the time. Tak tahu dia. Oke, next. Ini yang menarik, teman-teman. Donat dia. Kita ambil, kita makan biar dia nggak makan nanti ya. Yummy. Time for my favorite donut. Another Sakeem, and you are fired. You're eternal hypochondriac nut. Go. Oh, dia lagi sibuk nelpon, teman-teman. Itu yang nelpon teman aku. Sudah merencanakannya. Langsung. Go. Halo, Mbak. Ketemu lagi kita. Ambil. Empat-empatnya. Aku pikir cuma satu. Bagus. Get back to your desk. Get back in the work. Okay, kembali lagi ke kursi kita, teman-teman. Let's go. Another sleep. Where are my favorite donuts? I need some calories to start the day. Aku pikir dia bakal marah, teman-teman. Terus banting meja. Udah, siru. Oke, langsung saja kita gambar lukisan si bosnya. Ada kumis. Kumis lele nanti kita buat ya. Enggak. Oh, hitam banget, ya ampun. You are fired. You're eternal hypochondriac nut. Jadi si bosnya. Sensasinya tuh bener-bener kayak kita taruh dulu, teman-teman. Ada cewek. Oke, ambil. Aha, nice, sudah. Jadi sensasinya itu benar-benar kayak kalau kita tuh ketemu bos, teman-teman ya, ngeri. Let's go. Wah, ketemu Neng ini terus ya, kayaknya udah jodoh kayaknya ya. Sebenarnya nggak besar sih hidungnya, normal-normal aja, cuman akunya aja lebay. Oke, langsung. Kumis parah, Den. Laura Studio Desk. Oke, balik ke kursi. Go. Oh, bos kita dari sana, teman-teman. Ya.